Sejarah perjuangan dan perjalanan politik Indonesia melahirkan sejumlah tokoh yang memiliki reputasi, karisma, dan keteladanan yang melegenda. Salah satu tokoh pejuang dengan cahaya keteladanan nan cemerlang adalah Muhammad Natsir. Tokoh Masyumi yang pernah menjadi Menteri Penerangan dan Perdana Menteri Republik Indonesia ini dikenal sebagai sosok yang jujur, sederhana, santun, dan selalu bersikap bersahabat kepada siapa saja, termasuk kepada lawan-lawan politiknya. Muhammad Natsir lahir dan dibesarkan di Solok, Sumatera Barat. Natsir menempuh pendidikan dasarnya di His dan Mulo di Padang, Sumatera Barat. Setamat dari Mulo, Natsir pindah ke Bandung untuk bersekolah di AMS di kota ini. Selama bersekolah di Bandung, Natsir menaruh perhatian besar terhadap dunia pergerakan untuk memperjuangkan kemerdekaan Indonesia. Ia misalnya kerap mendatangi acara-acara yang digelar PNI dan mendengarkan pidato-pidato Soekarno. Dari tahun 1928 sampai 1932, Natsir juga aktif di perkumpulan Young Islamitan Bond di Bandung. Yang dikenal oleh orang yang pernah kenal dia ya, yang jelas orangnya ramah dan pintar. Itu yang tidak pernah lupa, orang biasa pintarnya itu. Ya, dan juga kepintaran mengaji ya. Dan pergaulan luas. Karena itulah mudah saja dia juga salah seorang dari pendiri Young Islamitan Bond. Semasa belajar di AMS Bandung, Natsir berkenalan dan berguru pengetahuan Islam dengan A. Hasan, tokoh pendiri Persis atau Persatuan Islam. Karena semangatnya yang tinggi untuk mempelajari Islam, setamat dari AMS, Natsir memilih tidak memanfaatkan beasiswa dari pemerintah Hindia Belanda untuk kuliah ilmu ekonomi atau ilmu hukum. Pak Natsir memang bercita-cita untuk jadi ahli hukum. Tetapi pada waktu itu, dia juga sudah biasa mengikuti ceramah-ceramah agama di ceramah Islam di Bandung. Maka pada waktu itu dia merasakan bahwa panggilan bagi dia sungguhnya bukan melanjutkan sekolah Belanda, tapi memperdalam ke Islam dan mengajarkan Islam pada anak muda. Selama bersekolah di AMS di Bandung itu sering belajar agama dengan Tunku Hasan. Ya, Pak Hasan, bukan Tunku Hasan, Pak Hasan. Nah, di situ diajarkan tuh bukannya terus didikte, tapi disuruh berpikir. Terus begitu. Jadi akhirnya ini mengasah otak. Inilah yang membawa perasaan bahwa antara pendidikan agama itu nggak boleh terpisah. Setamat dari AMS pada tahun 1930, Natsir memilih mendedikasikan hidupnya di dunia pendidikan. Sejak akhir tahun 1920-an hingga awal 1940-an, Natsir juga kerap menuangkan berbagai opini dan pikiran-pikirannya di sejumlah majalah. Ia misalnya sering menulis di majalah Pembela Islam yang terbit di Bandung. Natsir juga menulis di majalah Panji Islam terbitan Medan dan sempat terlibat polemik dengan Soekarno mengenai isu-isu keislaman, kemasyarakatan, dan kebangsaan. Sejak tahun 20-an beliau sudah banyak menulis, dan itu bukan hanya tulisan-tulisan yang ringan, tapi itu tulisan-tulisan yang sangat berat dan khususnya berkaitan dengan persoalan-persoalan yang dihadapi oleh bangsa Indonesia ketika itu. Tentu sebagai seorang Muslim, beliau juga menulis tentang Islam. Dan saya kira tulisan beliau yang paling monumental pada waktu itu berkisar tentang tempat Islam di dalam kehidupan sosial, ekonomi, dan politik Indonesia. Semasa penjajahan Jepang, Natsir bergabung dengan Majelis Islam ala Indonesia yang belakangan berubah menjadi Majelis Syura Muslimin Indonesia atau Masyumi. Pada tahun 1945, Natsir ditunjuk menjadi salah satu ketua Masyumi.
Saat Indonesia merdeka dan pemerintah Republik Indonesia terbentuk, Natsir dipercaya menjadi Menteri Penerangan di Kabinet Pertama Republik Indonesia yang dipimpin Perdana Menteri Syahrir. Satu ciri Bapak sebagai Menteri Penerangan itu adalah membuat berita, mencetak. Sampai di rumah itu ada mesin cetak Gestetner itu. Ada gang kecil, itu kerja, keponakan-keponakan suruh kerja. Jadi menyiarkan segala berita-berita. Pada tahun 1950, tak lama setelah pengakuan kedaulatan kemerdekaan Indonesia oleh Kerajaan Belanda, Natsir yang prihatin dengan kondisi bangsa Indonesia yang terpecah-pecah akibat sistem kenegaraan yang berbentuk federal, melakukan sebuah manuver. Dalam kapasitasnya sebagai Ketua Fraksi Masyumi di DPR, pada sidang pleno DPR tanggal 3 Maret 1950, Natsir mengajukan mosi integral. Mosi ini diajukan Natsir untuk mendorong pemerintah Republik Indonesia Serikat mengambil langkah-langkah konkret untuk mempersatukan kembali bangsa Indonesia yang terpecah dalam negara-negara bagian. Itu the Warres itu, negara-negara bagian itu kemudian banyak berjatuhan. Banyak ingin bergabung dengan Republik Indonesia. Bergabung, ada membubarkan diri, ya akhirnya tinggal 3 negara. Nah pada waktu itulah Pak Natsir sebagai anggota DPR, dia mengusulkan bagaimana ketiganya itu bergabung menjadi satu lagi. Jadi disebut mosi integral. Nah akhirnya diterima, maka semua itu bergabung menjadi Republik Indonesia. Mosi integral Natsir ikut mendorong kembalinya sistem kenegaraan Indonesia kembali ke bentuk kesatuan. Pada tanggal 17 Agustus 1950, Republik Indonesia Serikat akhirnya resmi dibubarkan. Dan sejak saat itu, sistem kenegaraan Indonesia kembali ke bentuk kesatuan dalam bentuk Negara Kesatuan Republik Indonesia atau NKRI. Pak Natsir mengeritik bukan karena ingin mengambil kekuasaan, tetapi hanya agar supaya ini kembali kepada jalur yang benar. Sesuai dengan koridor Undang-Undang Dasar, yang kita miliki. Tidak lama setelah terbentuknya Negara Kesatuan Republik Indonesia atau NKRI, pada tanggal 5 September 1950, Muhammad Natsir diangkat sebagai Perdana Menteri ke-5. Jabatan ini hanya beberapa bulan diemban Natsir. Pada tanggal 26 April 1951, Kabinet Natsir jatuh setelah beberapa kali diboikot para politisi dari PNI. Pemboikotan terjadi menyusul sikap Natsir yang tidak menyetujui usulan Presiden Soekarno untuk membubarkan Uni Indonesia Belanda dan tuntutan Soekarno agar Irian Barat segera dikembalikan ke wilayah Republik Indonesia sebelum tanggal 1 Januari 1951. Saya ketemu dengan Pak Natsir. Kebetulan, Pak, ya, saya bertanya pada Bung Hatta, mengapa Bapak jadi formatur kabinet di tahun 50 itu? Bung Hatta enak saja mengatakan, Natsir itu anak kesayang Soekarno. Apa betul, Pak? Pak Natsir ketawa. Memang waktu revolusi kami akrab. Beberapa pidato Bung Karno itu saya yang buat draftnya. Barulah waktu dia jadi Perdana Menteri, itu bukan jadi lenggang. Masalah soal Irian. Nah Irian waktu penjarahan kedaulatan, semua negara kita kembalikan kecuali Irian. Ya yang sekarang Papua. Nah itu Brunei gagal terus. Jadi waktu melapor kepada Presiden, Kabinet melapor kepada Presiden, Bung Karno marah-marah. Mengapa? Kalau begitu, bagaimana kalau kita putuskan saja hubungan dengan Belanda? Terus Pak Natsir mengatakan, ya, Bung, jangan lupa, dalam konstitusi kita, yang berkuasa itu bukan presiden, tapi kabinet. Oh ya, saya mengerti. Ya itu Bung mereka lenggang. Setelah menyerahkan mandat jabatan Perdana Menteri, Natsir mencurahkan energinya di parlemen sebagai Ketua Fraksi Masyumi. Dalam sidang-sidang di parlemen, Natsir aktif menyuarakan pentingnya peranan Islam dalam sistem kenegaraan Indonesia. Sebetulnya perhatian Natsir itu adalah
agar Islam itu ditempatkan pada posisi yang sewajarnya, yang proporsional sebagai agama mayoritas penduduk Indonesia. Natsir termasuk salah seorang yang senantiasa mengkampanyekan kehidupan yang ekonomi dan politik yang demokratis. Nah, di luar itu juga tentang hak asasi manusia. Sebenarnya Pak Natsir tidak menolak Pancasila itu. Ya, jadi sebagai satu langkah kompromi, ya Islam itu pun dapat dirumuskan ke dalam satu falsafah negara yang tidak mesti disebut Islam secara eksplisit. Karena beliau berpendapat bahwa lima asas di dalam Pancasila itu adalah sejalan dengan nilai Islam. Kemudian Pancasila adalah persoalan tafsir. Pada tahun 1958, Natsir mengkritik keras gagasan NASAKOM atau Nasionalis Agama Komunis yang diprakarsai Presiden Soekarno. Saat Presiden Soekarno mengumumkan dekrit 5 Juli 1959 dan kemudian membubarkan DPR hasil pemilu 1955, Natsir mengecam kebijakan ini dan menuduh Soekarno sebagai seorang diktator. Natsir itu komitmen keislamannya sangat kuat. Dan sebagai akibat dari itu, Natsir sangat tidak bisa menerima paham komunisme yang bagi dia saya kira dipersepsi sebagai bukan saja bertentangan dengan prinsip-prinsip demokrasi, tapi juga bertentangan dengan prinsip-prinsip Islam. Selama masa demokrasi terpimpin, Natsir yang gerah dengan praktek kekuasaan yang dijalankan Presiden Soekarno membawa keluarganya menyingkir ke Sumatera Barat. Ketika sejumlah perwira militer mengumumkan terbentuknya Pemerintahan Revolusioner Republik Indonesia atau PRRI di wilayah Sumatera, Natsir ikut menyokong pemberontakan untuk menuntut otonomi dari pemerintah pusat tersebut. Ketika PRRI itu diumumkan, saya kebetulan sudah cukup dewasa pribadi ya, tahun 50-an itu, 7, mendengar sendiri radio bahwa tujuannya bukan untuk menegakkan negara tetapi sebagai suatu pressure untuk mengkoreksi pemerintah pusat. Sebenarnya Pak Natsir itu tidak resmi bergabung dengan PRRI. Ya, dia lagi di sana, tapi dia tidak ikut. Tapi dia duber, ya, ikut lari dia. Jadi banyak juga orang yang tidak ikut tapi terang kritis kepada pada pemerintah, ya kena. Ya. Itu PRRI itu kan pertama Pak Natsir dulu kan ke Palembang, terus ke Sumatera Barat. Kami menyusul, ya seolah-olah liburan lah ke sana gitu ya. Nah, waktu sudah mulai ada pertempuran, kami menyingkir ke pinggir kota gitu ya, di daerah Bukit Tinggi. Dan itu kami berpisah. Pak Natsir ke dengan oleh beliau PRRI, ya, kami diungsikan ke kampung beliau, meninjau kan. Bisa, jadi kami berhubungan dengan kurir aja. Ketika kekuatan militer PRRI dilumpuhkan pada bulan Agustus 1961, Natsir dan beberapa tokoh PRRI lain menyerahkan diri, menyusul keterlibatan sejumlah tokohnya dalam pemberontakan PRRI. Masyumi dan PSI dibubarkan pemerintah, sementara Natsir dan sejumlah tokoh Masyumi ditahan di penjara tanpa proses pengadilan. Setelah PRRI itu rencananya kan mau diamnestikan, ternyata ditahan. Pertama ditahan di Cipayung, terus dibawa ke Batu Malang. Di Batu Malang selama setahun tuh sampai bisa Bapak bikin fikut dakwah, ya. Terus sudah itu dibawa ke Jakarta, masuk RTM di Budi Tomo. Tatkala pemerintahan Presiden Soekarno tumbang pada tahun 1966, Natsir dibebaskan dari penjara. Natsir yang kala itu berada di luar kekuasaan memilih aktif sebagai pendakwah, penulis, dan pendidik. Bersama sejumlah tokoh Islam, Natsir mendirikan Dewan Dakwah Islamiyah Indonesia atau DDI untuk mengaktifkan gerakan dakwah di masyarakat. Ketika pertama Orde Baru memang tidak mau dengan politik lagi, dengan partai-partai, ya tidak dikatakan, tapi itu kan nampak
usaha menemunikan Masyumi lama dengan nama baru juga tidak boleh. Dan kemudian dia juga merasa lebih baik dia kembali kepada asalnya. Dia dulu guru agama, lebih baik dia kembali lagi, dia dirikanlah dan dakwah. Dan itu banyak orang Masyumi lama yang mendukung. Pak Nasir merasa ada apa namanya perlu usaha yang lebih intens dalam menjelaskan prinsip ajaran Islam di dalam kehidupan masyarakat berpolitik dan bernegara. Maka beliau memilih untuk mendirikan Dewan Dakwah Islam Indonesia pada tahun 67 bulan Februari. Dewan Dakwah didirikan untuk memahamkan ajaran Islam bahwa kita juga harus banyak dalam kegiatan sosial dan kenyataan seperti pendidikan, kesehatan, dan lain-lain. Pada masa-masa awal pemerintahan Orde Baru, Natsir yang masih di penjara ikut berjasa dalam proses diplomasi pemulihan hubungan Indonesia dengan Malaysia. Ia ikut andil mengirim nota kepada Perdana Menteri Malaysia, Tunku Abdul Rahman, untuk mencairkan hubungan Indonesia dengan Malaysia. Pada waktu itu, utusan dari Indonesia, Tengku Abdul Rahman tidak mau terima. Untuk membuka kembali hubungan itu, tidak mau terima. Sampai ada orang mengatakan, wah ini kuncinya ada di Pak Nasir. Tapi Pak Nasir itu ada di penjara. Makanya ketika orang itu datang, kata Pak Nasir, apa yang bisa saya lakukan? Saya ini tahanan. Tapi Pak Saprudin pada waktu itu mengatakan, udah bikin surat. Dibikinlah surat itu untuk Tengku Abdul Rahman. Nah, ketika kabar sampai ke sana bahwa ada surat dari Pak Nasir, langsung diterima dan hubungan langsung cair. Natsir juga berjasa mengontak dan melobi pemerintah Kuwait agar menanam modal di Indonesia dan membantu meyakinkan pemerintah Jepang terkait kesungguhan Orde Baru melakukan pembangunan ekonomi. Nah, setelah keluar itu tahun 68, Bapak ada kesempatan ke Tokyo. Nah, di Tokyo itu kan ada Fukuda, segala macam kayak Fukuda. Terus mendengar Pak Harto itu tidak diterima. Terus Bapak bilang, itu kan presiden kami. Kenapa tidak diterima? Jadi kan bantuan. Terbuka gitu, ya sudah. Nggak hanya begitu aja. Ketika rezim Orde Baru berangsur menjadi pemerintahan otoriter, Natsir mulai kerap mengkritik pemerintahan Soeharto. Pada tahun 1980, bersama sejumlah tokoh nasional seperti Abdul Haris Nasution, Ali Sadikin, Jenderal Hugeng, dan lain-lain, Natsir ikut menandatangani petisi 50 yang berisi berbagai kritik terhadap kebijakan dan penyelewengan kekuasaan yang dilakukan pemerintahan Presiden Soeharto. Sebagai negarawan yang dia berpikir dengan politik, Pak Natsir selalu melakukan yang pertama adalah social control terhadap pemerintahan yang ada, kemudian melakukan social support. Jadi kalau ada kebijakan yang memang bagus untuk rakyat, itu disupport. Tapi ketika ada misalnya penyimpangan dan sebagainya, itu dikritik. Dan kritik Pak Nasir itu bukan mengkritik orangnya, tapi mengkritik pemikirannya. Pak Nasir mengkritik bukan karena ingin mengambil kekuasaan, tetapi hanya agar supaya ini kembali kepada jalur yang benar. Sesuai dengan koridor undang-undang dasar yang kita miliki. Akibat keterlibatan dalam kelompok petisi 50 ini, Natsir sempat dicekal dan pergerakannya kerap diawasi dan dibatasi oleh pemerintah. Bapak itu dalam kondisi sakit, bagaimana itu selalu ingat orang. Ingat negara, ingat bangsa, ingat masyarakat. Sebagai seorang pemimpin yang sekaligus seorang politisi dan pemikir, Muhammad Natsir dikenal sebagai seorang yang memiliki sikap dan pemikiran serta pandangan-pandangan politik yang tegas. Namun, meski dikenal tegas, Natsir juga dikenal luas sebagai seorang tokoh yang selalu jujur, ramah, santun, tulus, dan bersahabat. Kalau sudah bicara tentang Pak Natsir sebagai pribadi, orang tidak banyak bisa bicara apa-apa.
karena semua sudah harus mengakui kejujuran dan keikhlasannya. Bahkan Bung Karno dalam politik bisa berlawan dengan Pak Natsir, tapi dalam soal pribadi dia tetap menghargai Pak Natsir. Kisah kesederhanaan Natsir sebagai seorang pejabat publik dalam catatan sejarah misalnya terekam dalam kesaksian wartawan sekaligus Indonesianis asal Amerika Serikat George Turner Kahin. Pada tahun 1945 saat bertemu untuk mewawancarai Natsir yang menjabat Menteri Penerangan, Kahin sempat dibuat takjub karena yang dijumpainya adalah seorang pejabat yang berbusana sangat bersahaja dengan jas kumal yang di beberapa bagiannya terdapat tambalan. Dari beberapa orang yang mengenal Natsir, Kahin kemudian juga mengetahui bahwa sang menteri hanya memiliki 2 kemeja butut. Dan Bapak mau menanamkan kesederhanaan. Dia katakan cukupkan yang ada. Yang ada itu cukup. Bukan kita nggak boleh berusaha. Berapapun dapatnya, kita cukupkan itu. Ya, jadi jangan terus begitu sehingga keluar dari jalurnya itu. Itu yang Bapak tahu. Cukupkan yang ada itu cukup. Itu prinsip. Saat menjadi Menteri Penerangan, Natsir yang menikah sejak tahun 1934 juga sempat tidak memiliki rumah. Hingga harus tinggal menumpang di beberapa rumah sahabatnya. Natsir baru memiliki rumah pada tahun 1946 setelah pemerintah membelikannya sebuah rumah sederhana tanpa perabot di Jalan Jawa, Jakarta yang kini bernama Jalan Cokro Aminoto. Ditampung di rumah kakek ya, adik kakek gitu, dari ibu saya di Gang Alfu di Sawah Besar. Sudah itu ke Kampung Bali, sudah itu ke rumah pavilion Pak Haji Agus Salim di jalan, dulu gereja Trisya sekarang Haji Agus Salim. Nah itu ya zaman agresi itu kita akhirnya pindah ke Jalan Jawa nomor 28 Cokroaminoto, tapi sebelah sana. Kisah tentang kesederhanaan dan kejujuran Natsir juga ditunjukkannya saat ia mundur dari jabatannya sebagai Perdana Menteri pada tahun 1951. Saat itu, Natsir menolak menerima sisa dana taktis dengan banyak saldo yang berdasarkan ketentuan menjadi hak Perdana Menteri. Natsir juga dikisahkan pernah menolak pemberian mobil mewah Chevrolet Impala dari seorang pengusaha yang juga sahabatnya. Menurut putri Natsir, Aisyatul Asriyah, ayahnya menolak pemberian itu karena merasa telah cukup memiliki mobil tua DeSoto yang ia beli sendiri untuk kepentingan mengantar jemput anak-anaknya. Yang tadi dikatakan diberi mobil itu saya juga lihat. Impala tuh merah mobil. Bapak diam aja. Dulu kan ada Hasyim Ning, ada Dasaat gitu kan, orang-orang pengusaha-pengusaha nasional. Enggak, mobil saya udah ada. Ya Bapak kan pantasnya enggak mau. Memang enggak, ya kami juga enggak dibiasakan untuk ya bagaimana gitu, cukup satu. Sikap legendaris Natsir lain yang dikagumi dan dikenang banyak orang adalah ketulusannya dalam menjalin hubungan sosial dengan setiap orang, termasuk dengan orang-orang yang berbeda pandangan politik atau ideologi dengannya. Natsir misalnya tetap bersahabat karib dengan lawan-lawan politiknya, baik dari kubu nasionalis, Kristen Katolik atau komunis, meski ia kerap bersilang pendapat dengan sangat tajam dengan mereka. Pak Natsir akrab sekali dengan Kasimo, ketua Partai Katolik. Itu apa artinya? Karena bagi ada halnya, kalau mau salat ya saya sendiri, kalau mau kerja saya sendiri, tapi dalam politik dan persahabatan tak akrab. Meski tidak pernah kuliah, Natsir merupakan seorang pemikir yang berwawasan luas dan menguasai banyak bahasa asing. Natsir juga dikenal sebagai penulis produktif yang hingga akhir hayatnya mampu menulis 45 buku dan ratusan karya tulis. Dalam banyak pemikirannya, Natsir kerap memandang Islam sebagai bagian tak terpisahkan dari budaya Indonesia. Ia kerap mengkritik perlakuan pemerintahan Soekarno dan Soeharto terhadap Islam. Yang diperjuangkan oleh Pak Natsir sejak awal adalah bagaimana agar supaya sistem pemerintahan yang ada itu bukan dengan menggunakan syariah Islam, tidak.
silahkan negaranya Indonesia, silahkan dasarnya Pancasila, tetapi nilai-nilai Islam itu berlaku karena nilai-nilai itu memiliki nilai-nilai keadilan. Ya, keadilan, kemudian demokrasi, semuanya ada di situ. Berkat perjuangan dan kerja-kerja intelektualnya, Natsir pernah dianugerahi 3 gelar doktor honoris causa, 1 gelar dari Lebanon, dan 2 gelar dari Malaysia. Natsir juga pernah mendapat berbagai penghargaan internasional, salah satunya penghargaan prestisius King Faisal Award yang diterimanya pada tahun 1980. Seperti mendapat King Faisal ya, itu sih kalau orang dapat itu sih waduh udah bisa kaya deh. Tapi Bapak mengatakan saya ini bukan karena saya, karena itu ada bawah yang itu benar-benar dibagi ke seluruhnya. Ke kami hanya ditanyakan gini, kalian punya itu enggak, punya asuransi pendidikan untuk anak-anak? Bukan, saya udah bikin ya, dikasih 500.000 cuma, kasih 500, sudah. Ibu saya juga dapat sekian. Ternyata saya itu setelah saya tahu belakang-belakangan, itu di daerah-daerah banyak yang dapat. Jadi orang yang pro-pro itu dari itu di kantor sampai tukang sapu dapat. Muhammad Natsir meninggal dunia pada tanggal 6 Februari 1993 dalam usia 84 tahun. 15 tahun sesudah kepergiannya, pada tanggal 10 November 2008, Natsir dinyatakan sebagai pahlawan nasional. Jadi itu apa yang diapakan Nabi Muhammad itu Bapak jalankan. Semua. Jadi Bapak hanya memberikan tidak dengan lisan, tapi dengan perbuatan, nah itu yang kita harus tiru. Bapak itu dalam kondisi sakit, bagaimana itu selalu ingat orang. Ingat negara, ingat bangsa, ingat masyarakat. Dalam sepanjang perjalanan hidupnya yang penuh semangat, perjuangan, pengorbanan dan pengabdian, Muhammad Natsir meninggalkan begitu banyak jejak keteladanan. Keteladanan-keteladanan yang akhir-akhir ini begitu kerap diabaikan banyak orang. Metro TV, knowledge to elevate.